Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda yang dirahmati Allah SWT, sadar tidak bahwa Allah telah memberikan hadiah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun nilai harganya. Baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah hadiah yang Allah berikan kepada hambanya, yang menjadikan kita sebagai umatnya. Salah satu impian kita adalah dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya umat pasti ingin bertemu dengan nabinya. Begitupun sebaliknya, nabi juga ingin bertemu dengan umatnya. Mudah-mudahan tidak ada penghalang untuk kita, dan mudah-mudahan kita juga bisa berjumpa. Mudah-mudahan Nabi Muhammad juga rindu dengan kita, dan mudah-mudahan kita merasakan pertolongannya di akhiratnya, Allah SWT. Bagaimana jadinya jika kita tidak dianggap? Bagaimana jadinya jika kita tidak dapat pertolongannya? Nabi sendiri berkata, celaka wahai kalian yang tidak berjumpa denganku di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Jangankan di akhirat, insan muda, di dunia saja rasanya iri sekali dengan para sahabat yang mulia yang bisa hidup bersama Rasulullah di dunia. Dan betapa indahnya ketika kita bisa memulai beraktivitas sesudah memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dan juga dipimpin langsung oleh baginda Muhammad SAW. Oleh karenanya, jika di dunia kita tidak bisa bergandeng tangan dengan baginda Rasulullah SAW, jangan sampai di akhirat juga seperti itu. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita dapat menikmati dan merasakan kasih sayang dari hadiah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan hadiah itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa di Ramadan ini. Adalah saatnya berbagi lagi buat kita. Dan juga tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian bukan milik kita. Jangan lupa zakat 2,5%, 97,5% berkah. Zakat di dompet duafa aja. Zakat di dompet duafa aja.